Tentang fenomena alam, tapi kali ini yang berkaitan dengan salju dan es. Di Sapporo, Jepang sedang berlangsung pameran patung es dan salju. Betul sekali, Sheila. Dan yang menarik, para penggemar Star Wars bisa menikmati patung Darth Vader raksasa. Bukan hanya itu. Patung aneka karakter animasi terkenal lainnya juga ada di sini. Sebuah patung Darth Vader raksasa menyambut pengunjung pameran patung es dan salju di Sapporo, Jepang. Patung yang merupakan bagian dari pahatan bertema film Star Wars ini merupakan pahatan terbesar dalam pameran. Butuh 850 truk salju dan es untuk membuatnya. Pengunjung yang hadir tidak melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama patung istimewa ini. Dalam pameran ini juga ada pahatan kuil Xing Tian Gong, sebuah kuil terkenal di Taipei. Selain patung berukuran raksasa, pameran ini juga menghadirkan berbagai tema film kartun dan film animasi terkenal Frozen. Pameran patung es ini bisa dinikmati hingga 11 Februari mendatang. Jadi ayo, siapa yang mau pergi ke Jepang dalam waktu dekat bisa menikmati. Masih ada waktu. Masih ada waktu, lihat Olaf tadi ya. Apalagi bagi WNI pemegang e-paspor pertanggal 1 Desember 2014 dengan melakukan registrasi pra-keberangkatan, maka bisa langsung deh ke Jepang dengan bebas visa. Bebas visa. Nah,